Belakangan ini pengendara motor sport membuat resah warga sekitaran Kota Medan. Pasalnya pria pengendara motor sport berwarna merah tersebut beraksi mencuri helm di beberapa tempat berbeda. Terbaru, pengendara motor sport tersebut melakukan aksinya di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Aksi pengendara motor sport tersebut terekam kamera CCTV, dan kini rekaman tersebut beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @medanku.